Mungkin beberapa dari kalian udah sering memainkan game Metal Slug, di mana di setiap misinya kita akan dipertemukan dengan banyak tingkatan bos-bos di dalam game ini. Nah, pada kesempatan ini, kali ini kita akan membahas 5 bos game terlemah yang ada di Metal Slug. Buat penggemar Metal Slug pasti sudah paham dan punya penilaian tersendiri terhadap kuat lemahnya bos di Metal Slug. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita bahas videonya satu persatu. Let's check it out! Metal Slug 2. Misi pertama, Kizzy. Pesawat Kizzy ini merupakan kombinasi pesawat transportasi dengan pesawat bomber. Awalnya para pasukan padang pasir akan meloncat turun dari pesawat. Lama-kelamaan akan muncul dua tentara pembawa basoka yang akan menembaki kita dan disertai dengan api panas turbo. Pesawat ini kemudian akan berpindah-pindah tempat. Bos ini tergolong lemah, mengingat kita diberi unta gratis untuk menghadapinya. Bos yang satu ini merupakan bos kepiting raksasa dan terbilang bos yang sangat lemah. Ia dapat dilawan dengan tank mundur atau robot. Serangannya berupa bola api dan semacam bom besar yang dapat menghancurkan jembatan yang kita lalui. Bos ini berjalan dari belakang dan terus-menerus memakan jalan. Ukurannya yang besar membuatnya mudah diserang. Jika kita memakai tank dengan hati-hati saat melawannya, maka ia akan kalah dengan sangat mudah. Big John merupakan mesin monster zombie yang dikendalikan seseorang di baliknya. Bos ini unik dan mudah dikalahkan. Serangan-serangan awalnya mudah dihindari, dan setelah tangan besarnya menghancurkan tembok, maka mulai muncul ramuan mutasi zombie. Ada yang hijau dan ada yang biru. Yang biru berisi sesuatu, dan pastinya ramuan terbang tersebut bisa dihancurkan. Satu-satunya kendala saat melawan bos ini adalah roket raksasa yang dapat menyeret kita. Sisid ini bisa jadi adalah bos terlemah pada Metal Slug 4. Penyebab utamanya adalah nyawa yang sangat sedikit, meskipun ia punya banyak macam serangan, seperti machine gun, roket King Jupiter, mengeluarkan tentara, roket bawah air, dan roket dari balon udara. Nyatanya 200 peluru dari 10 bom sudah cukup bagi kita untuk mengalahkannya, tanpa kehilangan satu nyawa pun.
karena roket peluru kendali yang ia lontarkan bisa dihancurkan dan ada yang berisi. Trik untuk mengalahkannya adalah naik saja di bagian rendah dari kapal selam ini sebelum ia menyelam dan terus menembak agar bos ini bisa hancur. Great. 1. Medal Slug 5, misi ketiga, World Crawler. Medal Slug 5 merupakan era baru Medal Slug Games, di mana tidak ada musuh tentara hijau yang muncul. Malahan bos misi ketiga merupakan bos terlemah di Medal Slug 5. Rendahnya nyawa lagi-lagi menjadi faktor pembuat bos ada di posisi bawah. Imbang juga karena minim senjata bonus, hanya ada di roket-roket peluru kendali. Namun senjata sebelum sampai bos ini bisa jadi alternatif untuk menghadapinya. Kemampuan bos ini hanya dua macam. Yang pertama adalah roket dari 4 lubang yang sama, memunculkan dua orang pembawa basoka yang siap menyerang kita, dan gelombang bunyi yang meruntuhkan lantai yang membuat kita semakin turun ke bawah.